Undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono yang asli telah disebar. Undangan putih dengan sentuhan ornamen emas itu pun menjadi sorotan warganet. Pasalnya dalam undangan tersebut ada beberapa informasi menarik untuk para tamu, termasuk tidak boleh menyumbang. Selain itu terdapat juga barcode khusus untuk memasuki lokasi pernikahan. Mengutip dari Tribun Solo, ada beberapa informasi yang dihaturkan ke para tamu. Antara lain, disiapkan transportasi khusus dari hotel tamu ke Pura Mangkunegara dan kembali lagi ke hotel. Yang menarik, dalam undangan itu, tamu juga diwanti-wanti tak datang ke rumah mempelai. Selain itu, diwanti-wanti juga untuk tidak membawa sumbangan atau angpau. Surat undangan pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono juga dilengkapi dengan barcode khusus untuk memasuki lokasi pernikahan. Nantinya, satu barcode hanya bisa digunakan untuk satu orang.